Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kabar Golkar di mana saja berada, alhamdulillah, tentu kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan irodah dan inayahnya kita sama-sama telah menyelesaikan ibadah puasa kita, dan hari ini kita sama-sama bisa merayakan kemenangan atau yang dikenal dengan Idul Fitri. Ada berbagai macam makna di balik Idul Fitri. Setelah satu bulan penuh, kita menahan lapar, menahan haus, menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Seperti halnya kita tidak menggunjing orang lain, tidak menjelek-jelekan orang lain, tidak membicarakan orang lain, dan menahan segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa kita dan kualitas ibadah puasa kita. Maka alhamdulillah kita semua sekarang ini telah mencapai pada puncaknya, yaitu Lebaran. Tentu yang paling penting dari Lebaran ini adalah bahwa kita telah sanggup melewati satu latihan, latihan kemanusiaan, latihan untuk merasakan bagaimana kita sebagai manusia merasakan laparnya fisik kita. Latihan untuk bagaimana kita digembleng untuk menjadi jiwa-jiwa yang betul-betul tangguh. Jiwa-jiwa yang betul-betul yang kita harapkan ke depan menjadi jiwa-jiwa orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu tentu marilah kita maknai Idul Fitri ini. Bukan saja kita ini menjadi jiwa-jiwa yang mampu untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi yang paling penting juga adalah bahwa kita diharuskan untuk memiliki jiwa kepedulian sosial. Kenapa? Karena pada saat puasa ini pun kita diajarkan untuk membayar zakat fitrah. Bahwa pada diri kita ada hak-hak orang lain yang harus kita tunaikan. Bahwa hidup ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi hidup ini pun juga perlu bersama dengan orang lain. Kita saksikan bagaimana saudara-saudara kita yang belum beruntung secara ekonomi, bagaimana saudara-saudara kita yang tidak mengalami keberuntungan seperti halnya kita dari segi ekonomi, dari segi kekayaan, kita bagi mereka. Karena setiap apa yang kita miliki sesungguhnya juga ada hak orang lain yang patut kita bagikan kepada mereka. Dan inilah yang kemudian membentuk kepedulian kita. Kepedulian kita untuk selalu peduli terhadap sesama. Selalu berbagi dengan sesama. Karena memang prinsipnya ajaran agama Islam itu adalah perpaduan antara kesalehan individual dan kesalehan sosial. Karena itu, para pemirsa sekalian, jadikan oleh kita momentum Idul Fitri ini sebagai upaya kita untuk selalu melakukan introspeksi kepada diri kita. Melakukan upaya untuk juga disertai untuk bagaimana membangun kesetiakawanan sosial kita. Sebab banyak sekali di dalam Al-Quran menyebutkan tentang pentingnya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Nah, di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti yang sekarang kita masih rasakan, tentu puasa bukan hanya sekedar bagaimana kita menahan lapar dan minum, bagaimana Lebaran ini kita maknai bukan hanya untuk merayakan tentang kemenangan kita, tetapi juga kita harus memiliki kepedulian bagaimana saudara-saudara kita yang mengalami masalah ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sudahkah kita berbagi? Sudahkah kita peduli terhadap mereka?
Apakah mereka sudah diperhatikan oleh kita? Itulah pentingnya, bahwa dalam menghadapi masalah yang kita hadapi saat ini, tentu kita perlu membangun kepedulian sosial yang secara terus-menerus kita bangun secara bersama-sama. Negara ini akan menjadi negara maju, negara ini akan menjadi negara yang betul-betul bisa mencapai apa yang kita inginkan, kalau kita sama-sama bisa menyatukan diri, mensinergikan semua kekuatan kita, membangun sinergi bangsa, berkolaborasi, bekerja sama untuk bagaimana menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang selalu dapat melewati kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kita semua. Demikian, para pemirsa sekalian, sekali lagi selamat merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga kita semua menjadi jiwa-jiwa yang bertakwa, meraih kemenangan, kemenangan lahir dan batin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.